Outfit liburan ya. Kalau Kak Fidi sendiri outfit liburannya gimana sih? Outfit liburannya sebenarnya very simple, very yang practical. Kayak ini kan kayak lebih ke winter collection. Jadi kalau misalnya liburan akhir tahun, bayangkan kalau misalnya aku nggak pandemi, sebenarnya pasti pergi ke tempat mencari dingin, karena aku suka kayak merayakan suasana akhir tahun, Natal dan segala macam itu di tempat mencari dingin. Jadi cari apa sih something yang very practical. Kayak jaket udah pasti, bisa kayak hoodie, topi kupluk gitu, dan bag sih yang bisa muat paspor, bisa muat handphone dan dompet. Kalau item tas yang harus ada tuh apa sih Kak Fidi? Item tas yang harus ada, biasanya kalau keluar negeri itu udah pasti power bank, power bank, wifi biasanya, dompet, sama kayak mini parfum gitu. Udah sih, biasanya kayak biasanya handphone biasa, handphone dan ya kartu-kartu yang dibutuhkan. Bentuk tasnya yang seperti apa Kak Fidi? Backpack kah atau emang hand? Jarang pakai backpack, aku lebih kayak pakai tas yang kayak sling bag kecil. Oke. Okay. Soalnya lebih minimalis, lebih kecil, lebih praktikal, tapi yang muatnya gede, jadi kayak bisa muat yang tadi semuanya, hal-hal yang kecil-kecil itu, handphone, dompet, kartu-kartu, powerbank. Itu kan kalau sendiri Kak Fidi, sekarang kan udah nikah sih sama Kak Dara, suka agak debat gak sih soal liburan, bawa ini, bawa itu gitu? Enggak sih, karena kita sekarang juga belum honeymoon, ya, 8 bulan ini masih kerja, dia sibuk sekali, tapi kayaknya Januari tahun depan kita baru akan perdana liburan karena dia baru bisa libur nanti. Tapi nggak apa-apa, masih produktif, masih produktif. Jadi kayak gas kerja aja dulu. Rencananya yang gimana liburannya Kak Fidi? Tahun depan sih ada beberapa destinasi, tapi kita awal dari destinasi Indonesia dulu. Kayaknya mau ke sebuah pulau di Indonesia. Lanjut nanti di Februari, kalau kayak kita mau ibadah, kalau misalnya bisa dilancarkan dan dikasih jalannya, mau ibadah ke Mekah. Nanti juga kayaknya Maret, mereka nonton saya kayak mau ke Eropa. Oke.